Hai guys, balik lagi di channel aku Wanda. Nah, minggu pagi ini aku lagi ada di Simpang 5, yaitu Car Free Day Kota Semarang. Jadi setiap hari Minggu di kawasan Simpang 5 dan juga di Jalan Pahlawan diadakan Car Free Day. Nah, Car Free Day ini nanti selesai sekitar jam 9 gitu. Dan sekarang aku baru datang jam 7, ini udah mulai rame dan udah penuh banget di sini. Banyak pedagang-pedagang, makanan dan minuman. Di sini aku cuma mau jalan-jalan aja, tapi biasanya aku kesini olahraga dan hari ini aku mau ngasih tahu ke kalian yang mungkin ada yang belum tahu atau belum pernah kesini. Kalau kalian itu di sini kalian bisa jalan-jalan selain olahraga, bisa juga sepedaan. Di sini ada penyewaan sepeda juga, ataupun kalian bisa ada permainan-permainan yang disewakan tanpa terganggu oleh kendaraan baik motor maupun mobil. Jadi di sini tuh banyak sekali penjual makanan dan minuman yang bisa kalian beli di sini. Sekalian sarapan juga pagi-pagi ke Car Free Day Kota Semarang. Nanti setelah dari Simpang 5 Car Free Day ini, aku akan menuju ke Taman Indonesia Kaya, yaitu taman yang belum lama ini dibuka. Jadi sebelum aku lanjutin jalan-jalannya, jangan lupa untuk klik subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini. Oke, kita lanjutin aja jalan-jalannya ke Simpang 5 Car Free Day.